Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini saya tidak mendapatkan tugas untuk membuat truk kardus atau mainan dari kardus. Kita siapkan bahannya untuk kardusnya, gunting, penggaris, silet cutter, pensil, dan lem tembak. Di sini sasisnya kita menggunakan mainan bekas ya. Ya, untuk ini sketsanya sudah kita buat. Lanjut untuk pemotongan. Nah, ini hasilnya setelah dipotong dan dilem, maka hasilnya seperti ini dari sketsa yang kita buat tadi. Untuk proses selanjutnya yaitu untuk pemasangan aksesoris. Nah, ini gambar yang sudah kita pasang aksesorisnya. Agak rapi ya daripada yang tadi. Mohon maaf ya untuk apa proses step by stepnya nggak kita rekam. Kita potong-potong aja sesuai kreasi kita sendiri-sendiri. Setelah ini untuk apa proses selanjutnya pengecatan. Nah, kebetulan minta warna biru. Nah, ini dia hasilnya setelah proses pengecatan selesai. Kita menggunakan cat warna biru metalik. Kalau nggak salah kemarin catnya harganya sekitar 26 ribuan. Untuk ini udah dipasang kaca depannya, kaca samping kanan kiri. Nah, ini hasil finishnya untuk peleknya dicat warna kuning. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.